Soman, bukan obat, tapi bekerja lebih baik dari obat. Nama saya Gordon Jemat, saya seorang akupunkturis yang menguasai bidang akupunkturis dan juga bioelektromagnetik. Itu adalah suatu alat di mana kita bisa mengukur energi seseorang atau energi apapun juga. Mengapa saya mau bergabung? Itu gara-gara tidak sengaja. Jadi ada salah satu orang yang mengundang saya, terus saya bilang, nanti Soman itu sama aja dengan produk-produk lain. Nah, ini yang menyebabkan saya tadinya tidak tertarik kepada Soman. Saya lihat, saya pikir ini herbal dan tidak ada zat pengawetnya, ya saya minumlah. Begitu saya minum, tahu nggak apa yang terjadi pada diri saya? Asam urat saya yang sudah 5 tahun saya hadapi, itu apa yang terjadi? Bisa hilang dalam waktu 10 hari. Tapi ada syaratnya, daya tahan tubuh saya tinggi sekali. Jadi saya bukan seorang dokter, jadi saya title saya sebenarnya Insinyur Gordon Jemat AKP. AKP itu akupunkturis, ya. Kemana saja, sudah dengan Soman itu udah kita keliling. Soman itu paling gampang. Karena Soman, kalau menurut saya yang bekerja sebagai akupunktur, itu masuk ke dalam tubuh itu melalui yang kita sebut energi. Energi inilah yang kita sebut chi. Bibir saya ini pernah pecah gara-gara buka mobil kena yang tajamnya. Saya taruhin Soman. Darah jalan terus, taruhin Soman terus. Darah yang terus. Akhirnya darah itu menjadi air. Habis jadi air, ini saya ketutup. Keesokan harinya sudah hitam, sudah kering. Itu pengalaman saya. Jadi Soman itu memang energinya tinggi. Karena apa? Saya bisa ukur. Jadi saya mempunyai alat yang namanya bioelektromagnetik yang bisa mengukur energi daripada suatu suplemen, entah dia barang, entah dia air, entah dia apapun juga, termasuk tubuh Anda. Energi daripada organ-organ Anda itu bisa saya ukur. Nah, dari sana itu barusan saya lihat bahwa Soman ini sampai sekarang ya, itu mempunyai energi yang tinggi. Nah, hipertensi juga banyak kejadiannya. Bisa juga karena kolesterolnya tinggi. Nah, oleh sebab itu, kalau orang hipertensi dia pasti akan naik dulu. Karena apa? Soman itu kalau diminum oleh kita, itu akan masuk ke dalam tubuh kita sebagai benda asing. Dia akan diuber oleh ketahanan tubuh kita. Nah, untuk gampangnya saya bilang, di sanalah terjadi negosiasi. Kalau misalnya tubuh itu mengatakan Soman itu berbahaya, mereka akan berantem sampai siapa yang kalah. Kalau ketahanan tubuh kita kalah, ya kita sakit. Tapi sampai 6 tahun saya minum Soman itu dari tahun 2009 sampai sekarang loh, 2015. 6 tahun, nggak akan terjadi sama diri saya. Soman berani coba, berani sembuh. Soman, mengemas kualitas menuju Indonesia sehat dan terhormat.